Gue punya tebak-tebakan bro. Huruf-huruf apa yang lucu? Jawabannya adalah huruf D. Decul. Bapang Vini, Bellingham, Valverde, 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 Vinicius Junior, Bellingham bro. Oh my god. Yo, what's up everybody. Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game. Gimana nih kabar lu semua bro di hari Minggu ini? Yang mana tadi malam ada pertandingan super super menarik, yaitu adalah El Clasico. Dan ya lu tahu sendirilah Decul sekarang lagi pelan nangis ya. Dan di sini gua bakal memainkan gameplay terbaru untuk patch 17, yang mana gameplaynya adalah game El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid. Dan gua akan pakai Madrid. Gua akan coba Bellingham apakah bisa nyetak 2 gol juga ya. Di sini gua mainkan di patch 17, dan kalau lu mau game dan juga patch dan juga mod yang gue pakai, bisa cek di deskripsi, udah lengkap ya. Oke, pertama kita atur-atur dulu untuk general settingnya. Ini difficulty superstar, waktunya gue bikin 12 menit ya biar agak lama dikit, kalau 10 tuh terlalu cepet. Kemudian untuk bolanya gue belum ada mod bola musim ini, jadi pakai mod bola La Liga musim lalu nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk jersey-nya ini udah bener, sama-sama pakai jersey home, stadiumnya di Camp Nou. Kemudian di siang hari ya, kemarin mainnya di siang hari, tadi malam sorry, bermain di siang hari. Lalu kita ke formasi. Formasinya Barcelona pakai 3-5-2, kurang lebih kayak gitu ya, udah gua sesuaikan juga seperti tadi malam. Dengan Real Madrid pakai formasi 4-4-2 diamond ya, dimana Bellingham sebagai playmaker, nggak playmaker banget sih, dia agak-agak maju dia, kayak second striker bah, tapi juga di gelandang sih ya, itulah pokoknya ya. Di depannya ada Vinicius dan juga Rodrigo dengan speednya. Oke, kayak gini formasinya, gue sama ratakan untuk kondisi pemain. Itu udah semuanya udah oke, langsung aja kita langsung kick off, cuy. Oke, ini dia Camp Nou bro. Sebuah koreografi dibuat oleh para pendukung Barcelona, membuat gambar jersey dengan angka 12 yang artinya adalah supporter pemain ke-12. Tapi apa digunanya karena tidak membantu karena Barcelona kalah boy. Pemain sudah berbaris dan masuk ke lapangan. Ada gate La Liga, ada pilar bola La Liga. Itu bola La Liga musim ini emang? Kayaknya bukan ya. Musim-musim lama itu masih logo La Liga lama. Gak apa-apa lah ya, namanya juga mod. Ini dia koreografi dari supporter Decul yang lagi nangis di siang hari ini sekarang ya. Membuat koreografi yang bagus, koreografinya bagus tapi kalah bro, buat apa? Permainan yang berbaris dengan mod dari multi switcher yang semakin keren, ada mbak-mbak di sebelah gate-nya itu. Logo La Liga, logo dari kedua tim. Bendera dari La Liga. Foto bareng dulu. Ini dia tim kuat dari Catalonia tapi dibantai sama Bellingham. Formasi dari kedua tim kita akan melihat. Formasi dari FC Barcelona dengan formasi 3-5-2-nya. Di mana 3 back ini Inigo Martinez, Christensen dan Araujo. Sedangkan di wing back-nya ada Cancelo dan juga Alex Balde. Alex Balde. Ah itulah, gue lupa nama lengkapnya. Dengan formasi dari Real Madrid, anak buahnya Ancelotti, Papa Ancelotti, formasi 4-4-2 diamond. Mereka lagi sering pakai ini ya. Kayaknya semenjak gak punya striker utama, Joselu striker utama, striker nomor 9 sih, cuman gak utama ya, jadi gak pakai formasi 4-3-3 lagi, tapi 4-4-2 diamond yang mana Bellingham sering maju. Oke, kita kick off cuy. PES 17, gameplay terbaru, gameplay terbaru dari PES 17. El Clasico, Barcelona melawan Real Madrid. Gavi menguasai bola, tabrak boy. Mencoba menguasai bola dengan tenang di lini tengah Barcelona. Cancelo menyerang Barcelona. Passing yang bagus pada Fermin. Fermin dengan umpan tapi terlalu baldah bagi Alaba untuk dipotong. Serang balik dari Ramadi sekarang Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos pada Bellingham. 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 Jude Bellingham. Valverde. Valverde pada Bellingham. Bellingham. Valverde. Nice ball. Nice ball. Aduh. Aduh. Turns and goes back. Bellingham. Sang superstar. Santai dulu kan. Carvajal. Valverde. Carvajal. Dibuang saja oleh Martinez nampaknya. Serangan dari Madrid dipatahkan. Tapi kita masih dapat bola. Carvajal. Jude. Jude. Jude Bellingham masih menguasai bola dengan baik. Carvajal. Tuameni.
Toni Kroos, aduh dipotong. Sekarang serang balik dari Barcelona, Joao Felix. Cancelo, Ferran Torres. Ada Alaba di sana memotong, santai bro. Dari Carvajal. Bellingham. Bellingham gagal mengasih bola dengan baik. Itu tengahnya cu. Maju yuk Kepa. Oke, Kepa tenang. Belum ada gol tercipta menit 11. Ferland Mendy. Yang dimainkan bukan Kamavinga ya. Tapi nanti diganti sih. Kamavinga masuk. Vinicius. Terus Vinicius. Toni Kroos. Mendy. Mendy crossing. Rodrigo. Vinicius sekarang. Bellingham. Vinicius. Aduh. Dapat. Santai, tenang. Oke. Tenang. Romeni. Ada Carvajal. Rodrigo di sana. Valverde. Oh, tendangan keras dari Federico Valverde menghujam jantung dari Ter Stegen, boy. Membuat skor menjadi 1-0. Camp Nou terdiam. Sebenarnya kemarin nggak main di Camp Nou ya, karena lagi di renov ya. Tapi ya udah kita main Camp Nou aja ini. Valverde berselebrasi bersama teman-temannya di sana. Lihat lagi prosesnya. Tchouameni kepada Carvajal, kepada Rodrigo. Valverde shooting. Wah, Ter Stegen. Gitu palanya anjir. Gak bisa jadi kiper bang. Ya elah. Udah kena tangan tapi masih di dalam gawang. 1-0 untuk Real Madrid. Bukan Bellingham yang golin tapi gak masalah. Mau kemana bang? Toni Kroos nih. Langsung pada Vinicius. Babang Vinicius Junior. Lord Vinicius. Lord. Aduh, kurang kencang. Mundur bang. Mundur bro. Apain bro? Apa yang bro, ada David Alaba nih. Oh, bahaya sekarang. Hampir saya bunuh diri. Peluang yang cukup bagus dari Barcelona, tapi tidak ada artinya di hadapan Kepa, Arrizabalaga, Rodrigo. Valverde sama cetak gol. Tchouameni. Rodrigo. Shit. Anjir, resleting gua. Tchouameni. Carvajal. Wih. Wah, parah sih, merah sih. Carvajal gua jangan cedera dong. Kartu kuning untuk Gavi. Emang anak ini barbar. Gak jelas nih bocil nih. Bocil-bocil sok keras tuh kan. Nyerang kaki, cuy. Gak ngerti deh cara bermain bola yang baik dan benar. Tchouameni akan mengoper. Oper pada Valverde. Tchouameni again. Valverde again, nice ball. Valverde. Aduh, kejauhan, salah gua. Goal kick saja untuk Barcelona. Ter Stegen mengoper dekat. Salah oper nih. Ayo, pressing. Valverde, nice. Bellingham. Rodrigo. Babang Vini pada Toni Kroos. Toni Kroos terlalu mudah bagi Real Madrid. Memang Barcelona ini apa ya, kayak ya sekelas-sekelas mediocre parah gitu loh. Toni Kroos mencetak gol, assist dari Babang Vinicius Junior. Ini Bellingham belum gol ini. Kalau Bellingham udah gol ini udah. Udah nih, mati. Lagi prosesnya. Pada Rodrigo. Rodrigo kepada Vini. Vini kepada Toni Kroos. Tidak offside sendirian. Langsung dikasih placing santai dari Toni Kroos ke gawang Ter Stegen. Ih, dua back bodoh tuh, Araujo sama Martinez. Gak jelas. Slebeo. Trot. 2-0 untuk Madrid. Menit 25. Easy game kah? That second goal is such a polarizing effect on prospective moods. I mean, one team are under more pressure now to get the next goal, and the other will fancy their chances of turning two into three. Ferran Torres. Ngapain bro? Aduh, lewat. Aduh, anjing hoki banget. Bro, untung saja Kepa Arrizabalaga dengan sigap memotong bola dan menangkap. Toni Kroos. Tchouameni. Toni Kroos Jude Bellingham. Bellingham pada Rodrigo. Federico Valverde.
Dani Carvajal. Carvajal. Valverde again. Valverde again. Dipotong, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Madrid. Bellingham. Tchouameni. Aduh, kepotong lagi. Kalau pada Tchouameni. Torres. Ferran Torres sekarang. Ngapain, bro? Mati lo kan, nggak bisa dioper lagi kan. Rudiger, nice. Nice cover by Rudiger. Bellingham. Federico Valverde. Federico. Carvajal pada Rodrigo. Di offside. And he's onside. Carvajal. Valverde. Cua. Cuma ini pada Bellingham. Bellingham pada Vinicius. Aduh, offside cu. Ih, tipis banget sih. Kepala gue passing tuh, gue shooting tuh. Boleh itu. Harusnya ya. Ter Stegen ke depan langsung. Alaba. Alaba heading. Tuam ini. Alaba. Alaba. Bellingham. Vinicius. Bellingham. Bellingham kayak dia aslinya. Waduh. Masih belum beres. Rodrigo. Waduh, ditangkap oleh Ter Stegen. Hampir saya Bellingham cetak gol spektakuler di luar kotak penalti seperti di Gabriel Lazar di malam. Gimana gila tendangannya si Bellingham, kencang parah itu. Kencang edan. Itu kalau kena tangan meninggal itu. Mendy dapat Mendy. Tchouameni. Tchouameni. So what now? Rodrigo. Dipotong. Balde. Nice, dapat lagi. Rodrigo Valverde. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Federico Valverde. Carvajal again. Federico again. Carvajal again. Carvajal, aduh gak nyampe. Gagal membuat peluang. Menit 42. Skor masih 0-2 untuk Madrid. Araujo. Gavi. Mana bang? Ini kan lu. Aduh gak salah. Balde. Balde. Ha, nice. Aduh enggak dapat. Bellingham. Gundogan. Passing-passing yang baik dari Barcelona tapi diakhiri dengan keroyokan 3 pemain Real Madrid kepada Joao Felix. Menghasilkan tendangan bebas Cancelo. Potong oleh Toni Kroos kepada Vinicius Junior. Vinicius Junior. Yaelah Rodrigo-nya malah lambat. Vinicius Junior. Itu dia untuk babak pertama, skor sementara 0-2 untuk Real Madrid. Gol dari siapa tadi ya? Valverde dan juga Toni Kroos. Apakah ini akan menjadi game easy bagi Real Madrid? Kita lihat lagi statistik sementara. 2-0 untuk gol, posisi 6-1 berbanding 39, shooting 4 berbanding 0. 0 shoot bro, Barcelona 0 shoot. Ini sampah. Lanjut aja kita ke babak kedua. Let's go. Gue mau masukin ini. Kamavinga ya. Kamavinga jadi back kiri main. Nanti gue masukin Modric juga deh. Ganti Kroos. Kamen nih. Valverde. Aduh dipotong. Aduh. Kalau oper gue. Kamen nih dapet Kamen nih. Itu Robert Lewandowski. Lewandowski masuk nampaknya. Out boy. Iya elah. Menggantikan Joao Felix kah? Kamavinga masuk menggantikan Edward Mendy. Evelyn Mendy. Katanya sih kalau gue berita sih di Kamavinga ini mengubah permainan banget, makanya Madrid bisa comeback. Walaupun Bellingham yang golin ya. Toni Kroos. Kamavinga. Toni Kroos. Bellingham. Kroos kok gitu sih? Alah. Bener bang. Kamavinga kejar, Kamavinga. Ngapain bro? Out dari Alaba. Kamavinga. Bellingham. Tchouameni. Langsung kepada Rodrigo. Di sliding Rodrigo, tidak pelanggaran. Serangan dari Fermin di sisi kanan. Mengincar Lewandowski, tapi dibuang oleh siapa tadi ya? Alaba, Rudiger.
Valverde Dani Carvajal, serang balik yuk. Rodrigo. Aduh, kok gitu sih? Femini nice. Nice intercept by Femini. Carvajal. Rodrigo. Bellingham. Vinicius Junior. Aduh, dipotong. Nice, Bellingham. Ya, elah, pelanggaran lagi. Kartu kuning ini mah. Iya, kartu kuning untuk Jude Bellingham. Bukan yang golin, malah kartu kuning. Jalan, padahal gue mencet X itu. Iya sih, semua ngeleding sih. Ya udahlah ya, mau gimana ya. Belum ada gol dari Bellingham di pertandingan kali ini. Kebut, nice. Tchouameni. Toni Kroos. Well, no doubt someone is Junior. Rodrigo. Yeah, Rodrigo. Aduh, Rodrigo lama banget pasti. Mundur bang. Ha, nice. Maafinya. Pada Jude Bellingham. Bellingham. Rodrigo. Rodrigo pada Vinicius. Nice ball. Vinicius Junior. Mengincar siapa sana? Ada Bellingham. Aduh, dipotong. Dan akrobatik. Akrobatik. Akrobatik clearance. Pressing cuy. Aduh, gagal pressing dan baik. Kebut, nice. Eh, bahaya. Bellingham. Vinicius. Toni Kroos. Toni Kroos. Nice ball. Maafin ya. Terus lah Toni Kroos. Tiba-tiba mundur sih. Belum ada gol tambahan, Bung. Alaba. Tchouameni. Rudiger. Valverde. Rodrigo. Rodrigo. Maksudnya pada gue mencetnya arahin ke Bellingham anjing. Bahaya cu. Cuma nih. Cuma nih. Ajar dia cuma nih. Nah gitu dong. Terang balik Jude Bellingham. Naikin tempo. Jude Bellingham pada Vinicius. Babang Vini. Babang Vini. Babang Vini. Bellingham. Valverde. 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 Vinicius Junior. Bellingham bro. Oh my god. Kok bisa? Enggak gol gitu, Bray. I couldn't have hit that any better any other time. Depan gawang kosong loh. Sebenarnya benar-benar. Iya, elah. Kartu kuning. Kagak ngegolin. Apakah ini karma karena ngeledekin Decul? Toni Kroos berhasil. Oh, gagal. Pressing aja, bro. Bikin dia panik. Ini siapa sih backnya? Sampah banget. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Masih bawang Vini. Santai dulu Toni Kroos. Rodrigo. Carvajal. Toni Kroos. Di block shooting dari Toni Kroos. Araujo. Araujo. Ih bodoh. Ya elah. Bellingham dapat Bellingham. Bellingham pengen golin bang. Masa sih gak ada gol ketiga. Jelek banget Barcelona mainnya ya. Suami nih, nice. Yaelah. João Cancelo. Kata masukin Modric gak sih? Biar menambah kreativitas lini tengah. Toni Kroos udah capek, ganti Modric. Bellinghamnya kartu kuning. João Cancelo. João Cancelo dipotong oleh Tchouameni masih Cancelo. Rafinha. Inigo Martinez. Oh, nice ball. Untung saja masih melenceng. Shooting pertama dari Barcelona itu. Bukan masalah bagi Kepa di jaga belak. Karena shootingnya melenceng cukup jauh. Pedri digantikan. Masuk menggantikan Balde. Rudiger. Valverde. Tchouameni. Bellingham. Modric. Yang baru masuk mengatakan Toni Kroos. Kamavinga kemana ya? Bingung. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Mengincar Modric tapi kejauhan. Ada Gundogan di sana. Modric dapat. Aduh, goal kick. Gak ada gol ketiga nih. Masa 2-0 doang. Pressing.
piece. Pedri. Pressing bong. Masih mencari gol ketiga, berupaya Real Madrid. Bola cukup bagus pada Rapinha. Rapinha kepada Kepa doang di sana, bro. Rapinha kepada Kepa. Tom ini. Luka Modric. Jauh banget boleh. Vinicius. Bellingham. Cid, pelanggaran masa? Wah, dajal wasitnya. Anjir, gak pelanggaran terus. Wasit-wasit dajal gini nih yang gue benci dari La Liga. Mati lu anjing. Udah jelas itu gue dihantem. Aduh, salah oper. Offing-nya. Bukan Modric. Bellingham, apakah bisa golin? Ya lo dikasarin banget Bellingham gue ya. Segitu takutnya kacul. Anjay. Oh bahaya. Menit 88, tengahnya kosong cu. Eh, dilewati begitu saja tapi ada Rudiger, santai. Ih bahaya. Come ini. Bukan Modric. Vinicius. Bellingham. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. 2 menit tambahan waktu. Apakah ada gol tersisa tambahan? Yuk. Rodrigo. Ya iyalah, jadi mundur Bellinghamnya. Berakhirkah sudah game ini? Apa ada gol ketiga? Itu dia bro gameplay terbaru PES 17 El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid. Skor akhir 2-0 untuk Real Madrid, gol diciptakan oleh Valverde dan juga Toni Kroos. Gundogan tiba-tiba ruku. Kita lihat lagi golnya tadi ya dari Valverde, cuma ini kepada Dani Carvajal kepada Rodrigo kepada Valverde, langsung shooting kencang, gak bisa ditepis karena Ter Stegen lemah. Gol kedua. Kita lihat gol kedua dari Toni Kroos. Mana ya prosesnya? Nah ini Bellingham pada Rodrigo pada Vinicius. Vinicius kontrol pada Toni Kroos, tidak offset, kontrol sekali, placing maut, tidak bisa ditembus, tidak bisa dihentikan oleh Ter Stegen. Tadi ada juga peluang matang dari Bellingham, ini shooting keras dari Bellingham ditapis oleh Ter Stegen. Yang babak kedua mana ya kontri Bellingham? Nah ini Vinicius ditepis, Bellingham kontrol nih, gawang kosong banget. Bentar ya, di sini set Valverde pada Vinicius ditepis, bujur Bellingham dapat, itu gawang kosong. Astaga. Ya, begitulah ya. Oke, bro, segitu untuk video kali ini, gameplay terbaru PES 17 antara Madrid melawan Barcelona El Clasico. Keren banget pokoknya ya. Bellingham 2 gol tadi malam, mantap. Barcelona nangis aja lah, udah pindah aja ke Berry Liga 1. See you next time, brother. Bye bye.